Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat brownies 4 telur ala Nyonya Lim. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, kita lelehkan dulu 65 gram dark cooking coklat dengan 120 ml minyak goreng atau minyak sayur. Setelah dark cooking coklatnya meleleh dan tercampur rata dengan minyak goreng, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai benar-benar dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, campurkan bahan kering, siapkan wadah, lalu masukkan 85 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 8,5 sendok makan, 35 gram coklat bubuk setara dengan 5 sendok makan, setengah sendok teh baking powder, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 4 butir telur suhu ruang, 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau Ovalette, setengah sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan bahan kering dengan cara diayak, karena coklat bubuk sering menggumpal ataupun bergerindil. Lalu aduk-aduk dulu seperti ini, supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Ini dimixer sebentar saja ya teman-teman. Setelah tercampur, masukkan dark cooking coklat dan minyak goreng yang sudah kita lelehkan sebelumnya. Dan ini keadaannya sudah benar-benar dingin atau suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Pastikan dark cooking coklatnya sudah benar-benar dingin, karena kalau kita masukkan masih dalam keadaan panas atau hangat, bagian bawah brownies bisa basah ya teman-teman. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula, aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, ambil sedikit adonan sekitar 5 sendok makan. Ini nanti kita jadikan untuk lapisan tengah. Untuk sisa adonan bagi menjadi dua bagian yang sama rata. Nah, untuk adonan yang lapisan tengah sebanyak 5 sendok makan tadi, masukkan 2 saset kental manis coklat setara dengan 54 gram. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dasar loyang menggunakan margarin tipis-tipis. Untuk samping-samping loyang tidak perlu diolesin apapun ya teman-teman. Setelah itu alasi dasar loyang menggunakan kertas roti. Kemudian olesi lagi margarin tipis-tipis di atas kertas roti. Ingat, untuk samping-samping loyang tidak perlu diolesin apapun. Selanjutnya masukkan satu lapisan adonan yang tidak ada kental manis coklatnya ke dalam loyang. Kemudian ratakan. Lalu hentak-hentakan beberapa kali, supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian adonan ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kemudian tutup kukusan. Tutup kukusan dilapisi dengan kain bersih. Lalu kukus sekitar 15 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 15 menit ini sudah matang atau set. Lalu masukkan lapisan tengah yang ada kental manis coklatnya. Lalu ratakan atau rapikan. Tutup kembali. Kukus tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 10 menit. Setelah 10 menit masukkan lapisan terakhir. Lalu ratakan. Untuk lapisan terakhir kita kukus sekitar 25 menit sampai benar-benar matang. Dan ingat, dikukusnya mulai awal sampai selesai menggunakan api sedang cenderung ke kecil, supaya bagian permukaan brownies tidak bergelombang ya teman-teman. Setelah 25 menit ini sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan.
Selanjutnya, sisir pinggirannya menggunakan spatula secara perlahan, lalu keluarkan brownies dari loyang. Setelah browniesnya sudah dingin atau suhu ruang, sisir pinggirannya supaya lapisan tengahnya kelihatan cantik dan rapi. Selanjutnya, potong-potong sesuai selera. Brownies ini matang mengembang sempurna, permukaannya tidak bergelombang, bawahnya juga matang sempurna, tidak basah. Lapisan tengahnya juga kelihatan cantik ya teman-teman. Nah, ini dia brownies 4 telur ala Nyonya Limnya sudah jadi. Brownies ini hanya menggunakan 4 butir telur, matang mengembang sempurna, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul, teksturnya ini super duper empuk banget, lembut, moist, sama sekali tidak seret di tenggorokan, manisnya pas, dan tentunya super duper nyoklat ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.